video kali ini, aku, TV Man dan juga TV Woman mempunyai misi rahasia, guys. Misi kali ini adalah membasmi pasukan Skibi di toilet di bulan. Wah, pasti seru sekali tuh. Sekalian jalan-jalan di luar angkasa, guys. Oke, jadi gimana kelanjutannya? Langsung aja kita ke videonya. Balik lagi sama aku Franz, TV Man dan juga TV Woman di Minecraft Pocket Edition, teman-teman. Hari ini aku sama TV Man mau ditunjukin sesuatu nih, guys. Kira-kira apa nih, TV Man? Aku mau buat roket, Bang Franz. Ayo kita bermain dan terbang ke bulan. Wah, kita akan terbang ke bulan, guys. Wah, ini TV Man sangat keren sekali ya. Dia menciptakan roket, teman-teman. Wah, kamu keren sekali, TV Man. Aku juga ingin jalan-jalan ke bulan. Ayo buruan, mana roketnya? Itu tuh, TV Woman juga nggak sabar tuh. Iya, sabar dulu, TV Woman. Nanti akan kutunjukkan. Oke, guys. Jadi hari ini kita akan jalan-jalan ke bulan ya, guys ya. Nah, sebelum aku sama TV Man sama TV Woman berangkat jalan-jalan ke bulan, alangkah baiknya kalian klik tombol like dan subscribe ya, guys ya. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video baru di channel aku ya, guys ya. Buruan, guys, klik tombol like dan subscribe agar kita cepat-cepat pergi ke bulan. Nah, iya, teman-teman, buruan klik tombol like dan subscribe. Nah, itu, guys, betul kata TV Man dan TV Woman. Ya udah, mana TV Man? Roketnya, aku udah gak sabar ini. Ayo Bang Fran, sini ikuti aku. Oke, kita akan ikuti TV Man, guys. Oke, kita akan pergi ke belakang rumah, guys, sepertinya ya. Nah, di mana ya? Oke, lihat ini, guys, kebunku. Kebun wortelku udah ini ya, udah mau panen ini. Besok aja deh aku panen. Mana nih TV Man? Sini Bang Fran, buruan. Oke, oke TV Man. Wah, di mana ya? Mana TV Man tadi? Lewat sini. Sini TV Woman. Hati-hati, ntar kamu jatuh. Wah, dia bisa terbang, guys. Enak, guys. Ya nggak takut jatuh ya. Lihat ini, teman-teman. Ini adalah roket ciptaan TV Man. Wah, keren sekali ya, guys ya. Kapan kamu nyiptain roket ini, TV Man? Aku nyiptain roket ini kemarin, Bang Franz. Soalnya aku ingin jalan-jalan ke bulan. Wah, keren sekali kamu, TV Man. Ya udah yuk, buruan. Langsung aja kita jalan-jalan ke bulan. Let's go. Nah, iya tuh. Ayo kita jalan-jalan ke bulan. Roketnya ada 3 ya, guys ya. Yang satu ini aku, satunya TV Man, satunya TV Woman. Terus gimana nih, TV Man, agar roketnya bisa terbang? Di belakang situ ada chest, Bang Franz. Di chest itu ada bahan bakar untuk roket itu. Wah, ini chest ini, guys. Ini isinya bahan bakar. Aku ambil satu ya, TV Man. Iya, Bang Franz. TV Woman, kamu ambil satu bahan bakar. Iya, TV Man. Udah pada dapat bahan bakar kan? Ya udah yuk, let's go, kita pergi ke bulan. Nah, aku yang tengah ini, kamu yang mana? Aku langsung naik aja deh. Wih, lihat ini, guys. Aku di dalam roket. Wah, TV Woman udah berangkat duluan, guys. Oh my god. Sekarang ganti aku akan nyusul. Kita akan berangkat, guys. Wey, kita berangkat ke bulan terbang ya. Itu TV Man, guys. Wah, ini sangat tinggi sekali. Gimana ya pemandangan nanti di luar angkasa? Wah, pasti kalian udah penasaran kan? You guys, ikuti aku, TV Man dan TV Woman berangkat ke bulan. Let's go. Wah, kita udah sampai kah? Iya, Bang Franz, kita udah sampai. Ayo kita turun. Wih, lihat ini. Kita udah sampai di stasiun luar angkasa. Wah, berarti ini kita sudah sampai bulan ya? Iya, TV Woman. Kita udah sampai bulan ini. Wah, lihat ini, guys. Kita udah sampai bulan. Hore, kita udah sampai bulan. Aku sangat senang sekali, TV Man. Bang Franz. Ayo, sekarang kita pakai baju luar angkasa. Biar kita bisa bernapas. Wah, di mana tuh, TV Man? Baju luar angkasanya. Sini, Bang Franz. Ini ya? Ada 3. Oke, aku akan ambil satu ya, guys ya. Kita akan pakai baju luar angkasa. Biar kita bisa bernapas nanti di bulan ini, teman-teman. Keren sekali. Lihat ini, guys. Wah. Kalau kita di bulan bisa melayang-melayang. Lihat ini. Ini kenapa, TV Man? Kok bisa melayang-layang? Iya, Bang Franz. Soalnya di bulan ini tidak ada gravitasi. Jadi kita jalannya melayang-layang. Wah, keren sekali. Kita bisa lompat-lompat ya. Wah, lihat ini. Ternyata di sini nggak ada gravitasi, guys. Nggak ada oksigen ya. Terus kita mau kemana nih, TV Man? Kita akan menjelajah bulan ini, Bang Franz. Ayo, kita keluar. Wah, ayo. Aku udah nggak sabar ini. Ayo, TV Man. Kamu harus pakai helm dong, TV Man. Oh iya. Kamu nggak usah pakai helm aja. Iya, Bang Franz. Aku tidak usah pakai helm. Aku sudah bisa bernapas di luar angkasa. Berarti aku juga bisa dong, TV Man. Iya, TV Woman. Kamu nggak usah pakai helm aja. Kamu bisa kok bernapas. Wah,
aku bisa bernapas ya di luar angkasa. Oh iya, kita kan robot kan TV Man? Nah, betul tuh TV Woman. Wah guys, dia bisa bernapas di luar angkasa ya. Aku nggak bisa, soalnya aku bukan robot. Ya udah yuk, kita jalan-jalan. Ini pintu keluarnya kan? Oke, kita akan keluar. Oh, bukan. Ini kebun, guys. Lihat ini. Ini kebun di ini ya. Kebun di bulan. Keren sekali ya. Oh, bukan sini ternyata pintu keluarnya. Oke, kita akan cari pintu keluar, guys. Sini, sini, sini. Wah. Wah, lihat ini teman-teman pemandangannya. Sangat kosong dan hampa ya. Lihat itu bumi. Lihat itu TV Man. Kita tinggal di sana kan? Iya, Bang Franz. Kita tinggal di bumi sana. Bumi kita kelihatan ya. Wah, keren sekali, guys. Lihat itu. Buminya sangat jauh sekali ya. Aku sangat senang sekali jalan-jalan di bulan, TV Man. Ayo, kita jalan-jalan lagi yang lebih jauh. Nah, ayo TV Man. Kita jalan-jalan kemana ini? Ini Franz, kita jalan-jalan naik mobil ini. Itu adalah mobil luar angkasa. Oh ini ya? Wah ini guys, mobil luar angkasa ya. Oke, kita akan coba naik. Wih, keren sekali. Wah, lihat ini guys, kita naik mobil luar angkasa. Sekarang kita menjelajah kemana ini? Sini Bang Franz, ikuti aku. Oke, oke, oke TV Man. Tunggu TV Woman dulu. Nah, kita akan jalan-jalan guys. Oh my god, lihat itu. Di sana ada roket NASA. Wah, besar sekali roket NASA-nya, guys. Bentar, aku akan jalan-jalan lihat ke sana. Hop, lihat ini guys, kakiku melayang-layang ya. Sangat seru sekali jalan-jalan di bulan. Roket NASA ini sangat besar. Wah, aku ingin naik ini, tapi sepertinya aku tidak bisa mengendalikan roket yang besar, guys. Oh my god, ya udah yuk kita lanjut jalan-jalan TV Man. Ayo Bang Franz. Oh iya, TV Man, di bulan ini nggak ada alien kan? Sebenarnya di bulan ini aku mengajak kamu untuk sebuah misi, Bang Franz. Misi yang sangat rahasia. Hah? Misi yang sangat rahasia? Oh my god, kira-kira misi apa itu? Kok kamu tadi gak bilang-bilang, TV Man? Pasukan Skibi di toilet sekarang sudah mau menguasai bulan, Bang Franz. Hah? Apa, TV Man? Pasukan Skibi di toilet sudah menguasai bulan? Waduh, aku takut. Aku kira kamu ajak kita ke sini mau jalan-jalan. Ternyata mau membasmi Skibi di toilet ya. Waduh. Aku kira kamu ajak ke sini kita mau jalan-jalan. Ternyata membasmi Skibi di toilet juga. Iya Bang Franz, ayo ikut aku. Di sana ada markas Skibi di toilet. Jadi siapkan senjatamu. Oke oke TV Man. Wah, gawat ini guys. Ternyata Skibi di toilet sudah sampai bulan ya. Ayo kita naik. Kita naik mobil. Kita berangkat ke markas Skibi di toilet. Wah, kira-kira di mana ini? Di mana TV Man? Sini, ikut aku Bang Franz. Oh my god, semoga aja Skibi di toiletnya ini ya guys ya, tidak sejahat yang ada di bumi. Kita coba lihat teman-teman. Mana TV Man markasnya? Sini Bang Franz, ikut aku. Skibi di toilet. Oh my god, lihat itu TV Man. Skibi di toiletnya ada di sana ternyata. Wah, itu Skibi di toilet apa, guys? Dia seperti robot. Oke, kita akan serang dia ya. Sebentar TV Man. Kita atur strategi dulu gimana untuk nyerang Skibi di toilet bulan itu. Iya Bang Franz, kita berpencar aja. Nanti kita akan serang bersama-sama Bang Franz. TV Man, aku takut. Aku sama kamu aja ya. Iya TV Woman, kamu di belakangku aja. Kalian dua ya, aku sendiri. Oke lah, ayo kita serang. Itu dia guys. Tuh Skibi di toilet jenis apa lagi itu guys? Besar sekali. Dia memiliki roket. Pantas dia bisa terbang sampai ke bulan ini ya. Oke, kita serbu. Hop. Tembak. Serbu. Oh my god. Oke, kita akan tembak dia guys. Tembak terus. Hop. Oke, kita akan keluarkan shotgun ini guys. Oke, enggak kena. Oke, kita akan isi peluru dulu. Hop. Boom. Oke, kita akan tembak dia. Boom. Oh my god. No, aku tertembak sama TV Woman. Sini kamu. No, aku dikejar, guys. Aku dikejar, guys. Sini kamu. Hop. Woi, let's go. Kita berhasil menembak ini ya, Skibi di toilet bulan. Ayo Bang Franz, kita cari lagi Skibi di toiletnya. Iya, boleh tuh TV Man. Kita harus cari lagi nih. Sepertinya masih ada, suaranya ramai banget. Di mana ya? Oke, kita coba naik ke atas. Sini Bang Franz, ikut aku. Oke. Kita akan coba sana, guys. Ini sepertinya masih ada lagi sih. Jangan sampai Skibi di toilet itu menyerang ini ya, stasiun luar angkasa kita. Bisa bahaya itu. Wah, mana? Oh my god, ada darah-darah TV Man. Wah, ini darah-darah apa ini? Wah, iya Bang Franz, gawat ini. Gimana kalau kita ikuti jejak darah ini Bang Franz? Boleh juga tuh TV Man. Ayo kita ikuti. Wah, sepertinya ada yang gak beres ini guys di bulan. Oh my god, ini jejak darah loh. Oke, kita akan ikuti jejak darah ini guys. Ini menuju kemana ya? Oh my god, mengerikan sekali teman-teman. Sini TV Man, kita harus waspada ini ya. Soalnya jejak darah ini bisa-bisa menuju ke tempat yang berbahaya teman-teman. Hati-hati Bang Franz. Iya TV Man. Oh my god, ini kemana ini? Oh my god. Wah,
Dengar itu TV Man, kamu dengar suara Skibi di toilet tidak? Iya Bang Frans, sepertinya kita mendekati sarang Skibi di toilet itu. TV Man, aku takut TV Man, gimana ini? Tenang aja TV Woman, kita berdua akan menjaga kamu. Iya TV Woman, kamu jangan panik. Ayo sini TV Man, kita cari. Di mana ya? Naik lagi nih. Oh my god, lihat ini. TV Man, ada gua. Iya Bang Frans, sepertinya itu sarang skibidinya. Lihat ini. Oh my god, gimana nih TV Man? Langsung aja kita tembak aja. Iya Bang Frans, ayo kita tembakin skibidi toiletnya. Tuh, skibidi toilet robot ya. Oke, peluru kita habis, kita isi dulu. Hop, hop. Oh iya TV Man, aku minta granat TV Man. Granatku sudah habis. Ide bagus Bang Frans, kita ledakan menggunakan granat aja. Oke, kita dikasih granat guys. Oke, kita ambil ya. Oke, kita akan ledakan sarang skibi di toilet ini menggunakan granat. Oke, 3, 2, 1. Hap, pasti dia meledak ya. Boom, let's go. Kita ledakan skibi di toilet itu. Oh my god. Nah tuh, masih ada satu tuh. Kita lempar, terus kita tembak. Sini kamu skibi di, hap. Let's go. Wah, sepertinya sudah aman ini TV Man. Iya Bang Frans, kita cek dulu ke bawah. Siapa tahu masih ada skibi di toiletnya. Wah, boleh juga tuh TV Man. Ayo kita ke bawah. Nah, semoga aja sudah aman ya. Hati-hati Bang Frans. Oh my god, masih ada itu. No. Terus tembak dia. Wih, let's go. Wah, lihat ini guys, sarang skibi di toiletnya. Sangat bau sekali ya. Wah, iya Bang Frans, ini sudah aman. Ayo, sekarang kita kembali ke stasiun luar angkasa. Ayo kita cepat-cepat kembali, aku takut. Wah, ayo kita kembali. Kita harus cepat-cepat kembali nih. Ayo TV Man, kita kembali. Kita harus cepat-cepat nih guys, kita harus kembali ke ini ya, stasiun luar angkasa ya. Soalnya kalau lama-lama di bulan sini, berbahaya banget guys. Ayo TV Man. Wah, lihat itu guys buminya. Wah, oke, sepertinya aku harus kembali ke bumi nih. Soalnya nggak baik lama-lama di bulan. Lihat itu. Aku akan kembali ke sana. Ayo TV Man, kita kembali. Wih, lihat itu guys, stasiun luar angkasanya sangat keren sekali ya kalau dari atas. Oke, kita akan kembali. Hop, kita harus cepat-cepat kembali TV Man. Iya Bang Frans, ayo kita kembali. Nah, kita harus cepat-cepat nih. Kita harus lepas baju astronot kita. Wah, kita harus masuk roket. Ayo TV Man, kita kembali TV Man. Iya Bang Frans, kamu siap-siap aja dulu. Aku masih sama TV Woman. Wah, kamu sudah siap? Sudah siap Bang Frans. Sudah siap Bang Frans, ayo. 3, 2, 1, meluncur. Wah, lihat ini guys, kita udah sampai rumah. Wah, gimana keadaanmu TV Man? Aku baik-baik saja Bang Frans. Kalau kamu TV Woman? Aku baik-baik saja Bang Frans. Wah, kalau kamu? Aku juga baik-baik saja. Aku capek banget ini habis jalan-jalan di bulan. Ternyata di bulan sangat berbahaya guys. Tadi ada skibi di toilet ya. Setidaknya kita udah melawan skibi di toilet itu. Jadi di bulan sana sudah aman ya. Oh ya guys, jadi gimana petualangan kita bertiga hari ini? Sangat seru sekali bukan? Sangat seru sekali pastinya ya. Oh ya guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Friends, TV Man, dan TV Woman pamit undur diri. Ya, aku udah capek mau istirahat teman-teman. Oke guys, see you next video teman-teman. Bye-bye.